Hello yo, what's up Hani? Di video hari ini kita bakal main Roblox Field Trip Z. Ya Hani, gue tuh sebenarnya udah sering banget main game ini, cuman katanya sih ada new ending Hani. Dan hari ini seperti yang kalian lihat di judul, gue main Naga sendiri, gue sama Bro Cilas dan Pak Cilas. Hi guys. Yo. Halo. Halo semuanya. Hai. Hai. Hani, aku tuh senang banget opening. Ya, aku excited banget sama Bro Cilas dan Pak Cilas ini. Make sure kalian subscribe channel mereka, nanti bakal aku taruh di link description box. So ya, gak usah banyak basa-basi lagi, let's find out and move on to the game. Iya, ini tuh ada gurunya, ini udah template banget kata. Jadi ceritanya tuh kita setnya tuh ada di sekolah gitu. Dan nanti ya zombinya akan menyerang sekolah. Mohon maaf ya aku jadi spoiler ke viewers kalian karena kan kalian belum pernah main nih. Tapi gak apa-apa, yaudah yuk. Lanjut. Ayo. Go inside and explore. Oh ya nih, ini hari ini agak berbeda nih Bro Cilas sama Mbak Cilas, karena hari ini aku pakai mic baru nih, mau sombong dulu. Eh dah, sombong amat. Apa tuh? Apa tuh? Iya, aku pakai mic baru, jadi suara aku mungkin agak berbeda ya. Kalau misalnya biasanya ada kresek-kresek, ada noise gitu, kalau sekarang mungkin agak lebih bulat gitu suaranya. Ya Allah, YouTuber ya, baru ya. Sombong ya. Gak apa-apa, mic cuman gure-gure gimana gitu ya. Kadang-kadang gure-gure gimana oh, gitu. Oh ya, anyway, kita di sini tuh harus explore gitu. Jadi kita harus bukain locker. Dan di dalam lockernya itu ada perlengkapan. Perlengkapannya itu bisa kita pakai buat nanti di dalam game. Ini ada medkit. Oke, aku dapat medkit, aku dapat donat. Ini kalian bisa lihat ini ada kayak tas puskesmas gitu. Nah, ambil aja nih. Puskesmas. Mantip. Aku dapat medkit, guys. Ya, medkit itu bisa dipakai buat kalau misalnya kalian ngurangin darahnya, nanti kalian pakai terus darahnya jadi full lagi. Oke. Should we skip class? Mau skip gak nih? Kita kayaknya gak usah sih, kita main ending aja, go to class. Ayo, sekolah. Oke, kita ke sekolah. Iya, udah lama nih lagi social distancing, lagi corona kan gak pernah ke sekolah nih. Social distancing, jadi ya gak apa-apa lah, kita ke sekolah sekarang. Ayo, let's go. Lihat nih Hani. Ini cewek pakai kacamata kayak tukang pijet ya. Kenapa? Kalau karakter yang Kang Acik kok agak kecil-kecil gitu ya? Emang iya? Iya. Kalau di saya. Kalau di saya lebih tinggi siapa? Oh sama ini tuh kita ini ceritanya kayak di sekolah gitu loh. Jadi kita mungkin jadi anak SD. Nah, bisa kalian lihat enggak di meja-meja kalian itu kan ada, kalau misalnya di meja aku kalau kalian perhatiin ada helikopter sama ada apa nih, kurang tahu lah itu ya pokoknya. Pokoknya itu tuh ending yang udah kalian dapat. Which is kalau kalian belum pernah main game ini, berarti kalian gak ada apa-apanya tuh di meja ya kan. Kalau aku ada dua nih. Tuh ada juga yang paling kiri tuh, yang pojok kiri dia udah banyak banget tuh. Ada emas lah segala macem. Berarti dia tuh endingnya udah dapat banyak kayak gitu. Kalau di meja saya ada ini nih, ada lidah buaya nih. Iklan sampo kali ya. Aku jadi duta sampo lain. Berarti kayaknya kita nggak usah terlalu taat peraturan ya, kita nggak usah ngikutin si gurunya ngomong apa, kita jalan-jalan aja. Kalian juga pasti kalau di sekolah dulu pasti nggak pernah ngikutin guru juga kan, kalau guru di depan pasti juga ya udahlah ngomong apa sih ini guru, bawel banget paling gitu kan, kalau gue sih dulu gitu. I'll be right back. Nah, katanya si gurunya bakal pergi nih. Iya, oh, tapi ya takut copycat kan kalau nyanyi. Oh gitu. Eh, nih kita disuruh apa nih katanya? Jadi ada parkour nih. Nah. Jadi kita ada jalan keluar gitu. Tapi kita belum boleh ke atas. Tuh kan apa? Aku tuh anak-anak yang teladan, jadi enggak boleh, coy. Aku udah komen enggak boleh, coy. Santai. Oh iya, ini coba kalian komen di bawah. Biasanya kalau kalian di sekolah dan gak ada guru tuh kalian ngapain sih? Komen juga di YouTube-nya Mbak Cilas ya. Oke, Ani. Teachers coming on. Katanya gurunya datang nih. Oke, gurunya datang katanya. Ini guru bawel banget. Nah, kata gurunya siapa itu yang ngebuka itu atap itu katanya?
kita kasih tahu atau jangan? Kita harus keep it secret aja. Kita aduh, harus jadi kalau aku orangnya solid, comel. Kalau aku orangnya comel, aku pasti ngadu. Tapi ini fontnya sih keep it secret. Jangan. Jangan. Tidak. Aku yang bukain, jangan dong. Tuh, katanya we didn't see anything katanya. Aku enggak lihat apa-apa, Ibu. Ibu nih matanya siwer gitu kali. Kacamatanya harus ditambahin lagi, Bu. Tahu nih mana cemberut tepat mulu ya. Lagi senyum kali, Bu. Bu senyum dong, Bu. Nah, kita disuruh lunch katanya. Makan siang. Ya. Ini kayaknya sekolah orang kaya nih. Siang, guys. Yoi. Iya. Orang kaya. Iya, orang kaya. Kaya ini mah kantinnya keren. Pasti udah kayak orang-orang luar negeri. Let's go. Aduh. Ayo kita ke kantin. Kita ke kantin, kantin. Kita ke kantin. Ini ada yang di bahunya pakai emas loh. Iya, biasa oh, orang baca. Kaya. Anak-anak zaman sekarang mah bawanya emas, Bo. Kalau kita kan dulu klereng. Iya kan? Udah lapar nih orang di sini. Lapar tuh. Duh, kalau aku mah orangnya sabar, dikasih syukur, enggak dikasih maksa, aku mah gitu. Itu bukan sabar namanya. Bukan sabar ya. The food truck is late. Oh, katanya food truck-nya ini telat datangnya tuh. Telat. And that's weird. Oh, ada yang aneh tuh kata Bro Cilas. Bro Cilas bahasa Inggrisnya bagus ya. Iya, yeah, pas tugas tuh lancar. Mainnya pukul-pukul. Terus, apa lagi deh? Ini ngomong jangan apa nih orang? Pukul kita tawuran laba-laba. Iya nih, get to class. Ya? Kita ke kelas lagi katanya udah beres. Lagi, ayo. Sebentar dulu. Aku donatnya kemakan dong. Iya, enggak apa-apa. Kalau di sini donatnya enggak beracun kok. Oh. Cuman donatnya itu bisa nambahin darah. Oke. Okay. Iya, donat bisa nambahin darah. Aku juga udah punya antidot. Ya Allah, kamu kemana, Bang Bacilus, Bay? Wah, salah kelas. Sini. Ya Allah, salah kelas malah nyamperin teman kali ini. Oh, ngeceng, benar. Iya, ya lagi ngecengnya di kelas lain. Oh my goodness. Sungguh. 30 menit setelahnya. Okay. Sini deh. Kalian harus lihat ini. Ada sesuatu di seberang sana, lihat. Ada orang gila lagi hujan-hujanan. Orgil. Orang gilanya kok bercak-bercak darah ya? Ya, emang darah ya? Orang gila zaman sekarang biasa lah. Gak tau Sumanto, astagfirullahaladzim takut. Orang gilanya kulitnya hijau ya? Just wait, the lights turn off. Bukan. Itu ijo. Orang gila loh. Itu orang gila kayaknya namanya juga orang gila, terserah dia kulitnya warna apa ya enggak? Iya, terserah dia. Aduh, ini ada suara apa nih? Hai guys, lihat di pintu. Mana? Terus ngapain? Lihat di pintu. Ada orang gila lagi, ada orang gila lagi. Iya. Ih lucu. Oh, awas dari pintu. Ke atas. Sini ke atas. Kita ke tempat tadi. Kabur, Pak Haji. Sini ke atas. Kita kabur. Ya ampun. Aku mau lihat dulu kerusuhan di bawah. Oh my goodness. Nah, kita di atas aja, Bro. Wow. Oh. Kang Acip itu kesatria pemberani, jadi kita di atas. Lihat itu cewek. Ah, pintunya tertutup. Yes. What on earth? What that thing? Ya? Itu orang gila dibilangin, masih nanya aja nih Bro Cilas dari tadi. Apa itu kata Bro Cilas? Ya maaf. It's look like a zombie. Nah. Zombie katanya, kayak zombie. Iyalah, akhirnya kita tahu itu ternyata bukan orang gila, itu zombie. Zombie itu enggak ada, bodoh. Ih, kasar ya dia cewek. Fadlia. Kasar. Fadlia, Fadia, kamu kalau nonton ini ya, hati-hati kamu. How about this? Let's find a way to break open this. Kita grill. Ambil kardus ini nih. Iya. Yeah. Yeah, dalamnya ada lelaki kardus nih. Oh, kita harus buka-buka. Okay. Buka-buka. Kok ada suara ya? Zombinya sih? I found a screwdriver. Dapat apa? Nah. Ayo kesini guys. Obeng. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Assalamualaikum, ya Allah. Kita harus berdoa dulu. Nah, di sini kita harus loncat-loncat. Iya, kita dunia lain. Oke. Di sini kita loncat-loncat. Oke. Iya, loncat-loncat. It's a dead end. Ini adalah akhir yang buruk. We can't find a way out. Kita harus cari jalan keluar. Dia ngomong doang tapi kagak bantu. Dasar nih cewek. Looks like the only way out, so let's jump down. Udah di bawah. Nih ada kepala ini sekolah. Ada kepala sekolah. Ada principal. Principal.
There's monster out there. Kayak... Ini kayak di film-film hantu. Kalau di film-film hantu tuh orang-orang gedenya tuh nggak percaya sama anak-anak kecil yang ngelihat hantu atau zombie. Nah ini si prinsipalnya tuh bilang kalian itu bohong, zombie itu nggak ada katanya. Kurang ajar dia sama kepala sekolah. Dianggapnya kata itu berdelusi gitu ya, padahal kan benar gitu pak. Tahu nih si bapak udah pakai kacamata, si cemberut mulu. Hati-hati guys, bakal ada jump scare sepertinya. Oh iya. Iya kah? Sepertinya aku bakal ada irep. Oh, aku kaget beneran. Awas, awas, prinsipalnya digigit. Prinsipalnya digigit. Eh, prinsipal yang dekat-dekat prinsipal kayaknya nanti jadi hijau, jangan-jangan. Prinsipalnya digigit, tapi kita harus ngikutin dia dulu. Lihat tangan prinsipalnya berdarah. Wah, itu ada lipstick dia dicium. Sama siapa dicium? Ya ampun. Kayaknya kita mau tawuran ya? Astagfirullah. Yo, boleh coba. Buat anak SMK 3, gua tunggu lo di lapangan. Anjay. Nah, kita bakal melawan sesuatu nih. Kayaknya udah lawan-lawan, udah megang-megang kasti gini. It's been 4 hour. Lihat si Fadia nih rada ngawur ya. Dari tadi perasaan baru 3 menit eh. Heh. Wanita. Ih, wanita parah kayaknya. Ya? Dia kebanyakan minum kopi nih. Awas-awas. Jadi aktif ya, kalau banyak minum kopi jadi aktif. Iya. Yeah. Stay back katanya Ceila ngomong bahasa Inggris lo. Ini orang Indo semua. Oh dia gule nih kayaknya. Hati-hati guys. Eh karena kita YouTuber ternama di Indonesia, kita paling depan dong. Oh, let's go. Oke dong. Okay. Eh betul, anak SM paling depan nih. Sorry, anak SM paling depan. Paling depan. Ayo lihat-lihat cewek-cewek paling depan nih. Cewek-cewek udah rambutin kayak pantai. Ya ampun. Aku terpental. Tolong, tolong. Terpental aku jatuh. Kepala sekolahnya jadi zombie. Pukul-pukul kepala sekolahnya. Gepukin. Pukul. Kalian gepukin. Bapak, pukul. Kalian bapak. Makan cewek aja, Pak. Jangan makan cowok, enggak enak. Makan cewek. Oh my god, tas darah aku. Gepukin terus. Ah, aku nambah darah. Si bapak udah mati belum? Injek, kepalanya injek. Udah mati injikin, belum kata saya? Belum ya? Injikin. Oh udah. Oh udah mati kah? Oh oke. Okay. Oh, Pakpol nih. Oh. Ada Pakpol. Donat Dev namanya. Wow. Polisinya soalnya dia megang donat di sakunya. Eh BTW Bapak, aku punya donat buat Bapak. Iya nih. Look, a policeman. Dia. Iya, policeman, siapa bilang pramugari. Ini perempuan dari tadi bikin gua kesel lah. I was told the student just need a handbook. Is that your pr- ini kepala sekolah kamu? Iya, Pak. Nih, orang-orang iya, di sini banyak nanya padahal udah tahu. Pak, santai. Everyone get the science room. Ayo kita harus masuk ke science room katanya. Ayo masuk kita science, science room. Oke. Science room. Oke, masuk. Nah, katanya ada radio. Di radio ini kita harus menghubungi pemerintah. Kita butuh bantuan. Emergency? Military personal have set a safe zone. Oh, mereka sudah datang membantu kita nih kayaknya nih. Wow. Ya Allah, ini anak kecil nggak tahu diri ini kita nih semua ya. Malah kita yang nelpon pemerintah coba, bukan orang tua kita. Ya ampun. Ini orang tuanya pada kemana coba ya, anaknya dimakan zombie, mereka kemana coba? Eh, go to the lunch hell. Go to the lunch guys. Ayo. Go to the lunch hell, we are hungry. Oh, kita lapar guys. Lunch, ayo. New ending. Dari siang kita belum makan loh, kocak. New ending. Kita kemana? Lunch. Oh, kita lunch, oke. Oke. Aku terlalu lapar, aku belum makan. Lapar banget, guys. Iya, soalnya kan tadi food truck-nya lama datangnya. Jadi kita belum makan. Iya, kocak ya. Asli. Kita kadang-kadang nih, udah enggak bulan puasa disuruh puasa mulu sama game-nya teh. Gak jelas ya. There isn't anything here. Gak ada apa-apa di sini katanya. Smack. Oh. Kenapa harus ngantri? Aduh, ya Allah. Ah. BTW kalau kita mati, ini bakalan ngulang dari awal, so make sure kita nggak boleh mati. Tapi kalau misalnya kita mati bisa hidup pakai robux sih. Tapi aku nggak mau mengeluarkan robux karena dengan buat giveaway. Cailah. Today lunch special issue katanya makan siangnya itu adalah kita. Gacau nih orang. Wow. Padahal kan kita. Awas jangan kena laser. Jangan kena laser. Awas. Ya ampun. Lompat sini lompat. Floris lava guys. Aduh. Ya Allah. Lady, santai, aku udah medkit, santai.
ini aku si lady, guys. Ya Allah, si laki lady benar-benar dah, dia udah enggak kasih kita makan. Terus kadang dia ya, malah mau ngebunuh kita. Kurang ajar nih dasar anak siluman dajjal. Awas, jatuh, bacilas. Nunu mati. Aku bisa ngehidupin kamu pakai antidot. Serius? Wah, iya. Terima kasih kan aja. Awas. Omen. Ya ampun. Hati-hati. Kitnya bagi dong, guys. Enggak bisa ngedrop barang. Ya. Mati katanya. Oh my goodness, ya Allah. Ayo loncat, kita harus ngegebukin dia. Loncat. Oh, kita harus parkur, guys. Ayo. Hajar kepalanya. Pukul kepalanya, injek batang lehernya. Gebuk. Ya Allah. Gigit kupingnya. Jambak rambutnya, jambak. Terus. Ya Allah. Jangan ditiru ya, ini adegan berbahaya. Cuma kita doang yang profesional bisa melawan zombie. Wah, masih ke atas. Dikira aku udah beres atau udah belum. Awas. Ya ampun, kita harus ini apa, guys? Oh, ini kita harus balik lagi. Ya ampun, aku jatuh. Ya sini lagi, guys. Oh my goodness. Kenapa enggak ada yang ngasih tahu aku? Kita harus di tengah, kita harus di tengah katanya. Awas. Awas. Ingat ku lo, tolong. Mungkin satu kali lagi loh. Ya Allah, aku takut. Aku sekali tipuk meninggal lo, tolong. Sumpah. Ya udah, kamu diam di sini aja. Awas, ada laser, ada cyclops. Wah, ini susah sih, cyclopsnya susah sih. Santai, ya. Aku cheat pekalongan. Aduh. Aduh. Gimana mati? Aku meninggal. Aku bisa repot, aku revive ya. Gimana caranya? You have one life left. Iya, masih bisa hidup, masih bisa hidup. Kita masih bisa hidup. Iya, masih bisa hidup. Jadi dikasih sekali kesempatan, sekali satu checkpoint. Ya Allah, dasar ya wanita dajjal. Lihat ya wanita dajjal. Oke, nice. Lihat saja pembalasanku. Kita harus nyerang. Ayo. Sini. Aku udah nyerang nih, aku udah paling depan. Oke, bocilas sama bro cilas. Wah, darah kalian juga sedikit. Jangan sia-siakan perjuangan yang Rakar Kini dan Soekarno. Lanjut, hajar. Pukul palanya. Kalau misalnya ada yang mati, aku bisa menghidupin. Takut mati mulu ah. Ini lu lagi berantem sama zombie, lu malah marah sendiri. Ya ampun. BTW health-ku full. Kok bisa? Ya pakai medkit ya? Oh, kalau mati iya mati. Aku mati. Hati-hati, ya Allah. Itu ngelempar korong, masa korongnya berapi gitu? Awas. Kabur. Oh my goodness. By the way, korong itu upil ya? Pasti daerah situ. Iya, itu upil. Oh iya, kalau bahasa Sunda tuh korong ya, kalau bahasa Indonesia aja upil. Hati-hati, nanti aku kasih gambar upilnya aja biar kalian tahu. Ya, jatuh Bang Bacilas. Bang Bacilas, tidak, masa adikmu ditinggalkan sendiri, tolong. Apa-apa, aku Sultan. Nice Sultan. Yoi. Nice. Sultan. Untuk apa jadi YouTuber kalau enggak bisa beli Robux? Ya Allah, sombong banget nih YouTuber. Ayo, ini ada serangan terakhir kita. Ayo, pukul lagi. Pukul wanita ini. Mati kamu, Dajjal. Jambak lehernya, injak kupingnya, gigit juga kupingnya. Yang tadi. Dia meninggal. Alhamdulillah ya Allah. Kuburin dulu. Selamat dulu enggak? Awas. Masih ada bakso. Ya Allah. Masih ada upilnya. Kuat banget. Ya Allah. Ini perasa. Tinggal satu lagi ya? Sekali lagi ya? Oh, udah selesai. Siapa nih? Nah, udah selesai. Pokoknya kita simak ceritanya Hani. Ini adalah Dokter Zero dan dia yang punya lab-nya gitu lah. Yes. She look pretty dead to me. It seem you have everything under control. Petuch. Makasih ya, Dr. Zero. What are you doing here? Katanya. Well, I was just study this patient. Katanya dia sedang mempelajari pasien. Ternyata dia malah out of control, jadi gila. Ya Allah, kasihan banget ya. Padahal dari tadi si ibu-ibu kantin ini kan yang bikinin kita itu makanan.
Hah? Ya, belum ampun. Beres? Jumping jelly donut. Was that real? Katanya, well, I'm not going to stand around. By the way, follow me. Oh, katanya harus ngikutin ini, ngikutin polisinya ke mana? Ke mobil atau mobil? Tapi di mana? Tadi polisinya kecepatan larinya. Tahu ya? Hah? Lihat guys, ada. Oh my goodness, apa itu? Apa tuh? Kayaknya kesini guys. Guys, lihat dah. Oh, kita bakalan OB. Oh, udah keburu teleport. Kita diajak ke mobil polisi. Ya Allah, malah diculik nih sama si polisi. Let's head to the shower. Ayo, maju. Oke. Maju. Kita sudah mengambil barang-barang di Indomaret dan Alfamart. Ya Allah, pegawainya pada marah nih. Cabut. Ayo, Kang Resi, cabut. Apa ada di bawah nih? Baik-baik aja kah di atas? BTW ini kita kemana? Aku nggak tahu, lupa jalan. Ini sini. Aku sebagai pemandu. Oh, langsung teleport, teleport. Ya Allah, terus percuma dong gue dari tadi. Ya Allah, Obi. Oh my goodness, aku paling nggak bisa main Obi ya. Oh. Ya. Oke, aku berhasil. Aku cuma bercanda, padahal emang aku jago banget tadi sebenarnya. Oh, ini ada apa nih? Kita lawan bos lagi kayaknya. Wah, ini apa nih? The room looks safe enough. This room looks safe enough. Safe enough, bukamu. Ya Allah, ini BTW apa nih? Wait a minute. Siapa yang ada di sana? Ya Allah, Mali. Wow. Pulang, Mali. Is that Nathan? Ih. Siapakah itu? Ih, kenapa kayak... Masih Indomaret kah? Iya nih, kayaknya. BTW ini kita harus gimana nih ngelawan? Awas, dia ngeluarin roket. Ada roket, ya Allah. Guys. Keluarin roket guys, hati-hati. Awas, kadang-kadang. Hati-hati. Oke, ada laser. Ada laser, oke. Oink. Iya. Awas, ada siap laser lagi. Oink. Wah. Betulnya kita cuma berlima loh di sini. Awas, roket. Ya, itu roket. Zombie, bunuh cewek ini, ayo. Zombie. Santai guys, aku bakal maju demi kalian. Ayo, bunuh. Bunuh. Iya, kepalanya yang mana kepalanya? Ya Allah, ini giginya kenapa enggak dibehel giginya kan tadi? Bantuin, Bapak jelas parah. Pakai kacamata. Pakai kacamata. Ya Allah, itu otaknya di luar. Kenapa otaknya di situ? Kita harus ke mana? Oh, dia teleport. Emang tadi ya, kita lindungi dong. Iya. Ya Allah. Mana tadi cewek? Perasaan tadi ada cewek. Mereka ke sini. Udah mati terbang. Ya Allah, padahal aku udah. Ya Allah. Ya udah, kamu aja yang berjuang. Allahu Akbar. Ayo bunuh. Sabar guys, aku jihad dulu guys. Jihad. Ya. Hati-hati. Ya Allah, jatuh. Hati-hati. Oke, aku pukul palanya, aku pukul. Aduh, aku jatuh guys. Ya Allah, ini kenapa kepalanya di luar gitu? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jatuh lagi loh, kocak. Ayo bacilas, ayo bro, kita bunuh cupinya. Ini kenapa aku jatuh lagi guys? Itu kenapa dia kepalanya gini-gini? Aku gak bisa main game ini. Waduh. Ya, aku mati. Ya, aku mati lagi. Aku gak punya Robux. Robuxku habis. Tidak. Tapi bohong. Ayo kita bunuh lagi. Tenang, Hani. Robux kita mah infinity. Tenang aja. Yang punya Robux tetangga gue. Mau apa lu? Ayo bunuh. Bunuh. Ih, tadi dia ngeluarin sesuatu loh di belakangnya tadi. Wah, keluarin klon Kang Rasip lo. Oh iya. Tapi zombie gitu. Ih ya Allah, astagfirullahalazim. Ya Allah, tinggal berdua. Jelas. Yah, aku ke lobby. No. Dan ke lobby. Ya Allah. Bro Cilas sudah ini, guys. Bro Cilas sudah gugur. Ya, tidak. Aku meninggal. Aku menang. Aduh. Oke. Oh my goodness. Oke guys. Ya Allah, ada roket lagi. Boleh enggak sih enggak usah ngeroket-roket gitu? Allahu Akbar. Oke, aku akan datang. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam, Neng. Abang lagi bertamu nih, Neng. Assalamualaikum. Oke, Neng, Abang bunuh dulu ya, Neng. Nerdi Nathan. Pukul. Habis dia. Akhirnya Sasuke mati. Perjuangan ini. Is he dead? Apakah dia mati? Bang, gak usah diartiin, gue juga tahu artinya. Ya maaf, gue dimarahin lagi.
Wait, I have antidote. Wah. Bro, jelas kenapa kamu gugur? Kalian inget gak sih Nerdy Natas? Yang tadi ada di kantin? Iya, ini. Aku tahu. Oh, katanya ayahnya ngerubah dia jadi zombie. Siapa ayah kamu, kata Bacilas? Hah? Don't you already know? Sebenarnya apakah kalian gak tahu? Ya, dia keburu mati. My father what? Shot. Oh, kita jadi bertanya-tanya ya? Iya, dia emang kayak gitu. Jadi setiap ending itu emang ada orang-orang ini di belakangnya dan kita belum dikasih tahu siapa. Tadi kalau misalnya kalian tahu, make sure kalian komen di bawah, kalian kasih tahu aku sama Bro Cilas sama Mbak Cilas, oke? Okay? Oke, okay, terima kasih Hani. Sugar Honey Glazing Donut. Nathan's dead. Ya Allah, kasihan banget dibunuh sama ayahnya sendiri ya. So ya, Hani, itu dia video hari ini. Makasih banget yang udah ngikutin kita dari awal video sampai akhir video. Menurut kalian gimana? Apakah kita harus collab lagi? Apakah kita harus main Roblox Field Trip lagi? Karena banyak banget ending yang belum kita mainin, Hani. So ya, makasih buat semua manusia yang udah nonton video gue ini. Kalau kalian suka videonya, klik tombol like sebanyak-banyaknya dan komen juga sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kalian gak suka, kalian gak akan mungkin lihat muka kita di akhir video ini. Dan jangan lupa di subscribe dan aktifin tombol loncengnya biar kalian jadi manusia pertama yang nonton video kita. So ya, yeah, gua Rasif, see you on my next video. Bye Hani. Bye Hani. Bye,